Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengilan Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pengilan Muda Haji Sufri Bolkiah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin, Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menyaksikan kejohanan Wushu Antarabangsa Brunei kali pertama 2024. Kejohanan berlangsung kemarin di Pusat Belia Bandar Seri Begawan. Acara mempertandingkan 5 kategori iaitu gaya bebas, cang cuan lelaki, nan cuan lelaki, nan cuan wanita, dau shu lelaki kumpulan C dan tradisional cuan shu wanita. Duli Yang Teramat Mulia berkenan menyempurnakan penyampaian pingat kepada pemenang kategori gaya bebas, cang cuan lelaki. Terdahulu, kejohanan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Pada sebelah petang kemarin, Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam juga berkenan berangkat menyaksikan kejohanan wushu antarabangsa Brunei. Kejohanan sebelah petang mempertandingkan 15 kategori. 8 pasukan dari beberapa buah negara menyertai kejohanan termasuk Australia, China, Hong Kong China, Indonesia dan Malaysia. Kejohanan selama 3 hari berakhir esok. Persatuan Bola Sepak Brunei Darussalam FABD melakar perkembangan sangat signifikan sejak bermulanya musim pengurusan baharu yang diterajui jawatankuasa eksekutif FABD bagi sesi 2024-2028. Kemajuan itu dicatatkan melalui majlis meraihkan pencapaian 100 hari pertama FABD bagi sesi 2024-2028 yang diselanjurkan dengan penandatanganan memorandum persefahaman MOU antara FABD dengan beberapa buah syarikat. Majlis berlangsung di FABD Brakas. Hadirin berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Bagi pihak FABD, MOU ditandatangani oleh pemangku setiausaha agungnya, Awang Matali bin Haji Tahir, sementara beberapa buah syarikat diwakili oleh pengarah urusan syarikat masing-masing. Juga diadakan penyampaian derma kepada 35 anak yatim dan keluarga asnaf. Sumbangan diberikan bagi membantu meringankan perbelanjaan mereka menyambut Aidilfitri. Jabatan Urusan Haji Kementerian Halih Agama melalui Bahagian Bimbingan Haji dan Umrah mengadakan kursus intensif haji bagi musim haji tahun 1445 Hijrah bersamaan 2024 Masihi kepada bakal jemaah haji yang tidak berkesempatan mengikuti kursus ibadat haji dan umrah yang lalu. Kursus diadakan di Kementerian Halih Agama. 131 orang menyertai kursus yang diadakan selama 5 hari berturut-turut dan berakhir kemarin. Kursus bertujuan memberi panduan dan kefahaman mengenai manasik haji secara teori dan praktikal kepada bakal jemaah haji sebagai bekalan ilmu semasa melaksanakan ibadat haji dan umrah di tanah suci nanti. Kita akan umrah ke malam. Jarang siang. Agama Islam mengharamkan semua perjudian sama ada melalui permainan, hiburan dan sebagainya kerana judi merupakan perbuatan keji dan berdosa besar. Judi menjadi semakin mudah untuk dilakukan umpamanya melalui permainan pada masa kini seperti claw machine, balloon popper atau pop the balloon, basketball machine, ring toss dan seumpamanya.
Oleh yang demikian, umat Islam dilarang dan haram hukumnya melibatkan diri dalam permainan tersebut semada sebagai pemain, penyedia permainan, pengiklanan dan lain-lain mengenainya. Perkara tersebut antara peringatan yang ditekankan dalam khutbah Jumaat kemarin, jauhi permainan masa kini yang berunsurkan judi. Claw machine ialah sejenis permainan arcade berupa sebuah kabinet kaca menegak yang mempunyai cakar besi yakni alat pencengkam terletak di bahagian atas sebelah dalam kabinet tersebut. Kegunaan alat pencengkam tersebut ialah untuk mengambil barang atau hadiah yang disediakan dalam mesin tersebut. Berdasarkan cara permainan mesin tersebut, ia adalah permainan yang mempunyai unsur-unsur seperti berikut. Pertama, pemain disyaratkan untuk membayar sejumlah wang sebagai taruhan bagi mendapatkan hadiah. Kedua, permainan ini lebih banyak bergantung kepada nasib sama ada akan dapat hadiah atau tidak. Dan yang ketiga, permainan ini akan mendatangkan dua keadaan sama ada untung atau rugi. Sesungguhnya perkara-perkara tersebut merupakan unsur-unsur judi. Berpuasa 6 sepanjang bulan Syawal merupakan amalan sunnah yang dianjurkan dalam Islam setelah selesai berpuasa sebulan penuh semasa bulan Ramadan. Amalan tersebut tidak hanya memberikan peluang untuk meningkatkan pahala tetapi juga mendatangkan keberkatan dan kebaikan kepada individu yang melakukannya. Dalam temubual bersama RTB, Dr. Haji Nur Alizam bin Haji Ali Akbar, pengarah Pusat Ilmu Teras, College University Perguruan Agama Sri Begawan KUPSB mengongsikan, amalan sunat berkenaan lebih afdal dilakukan berturut-turut, namun sekiranya tidak mampu boleh dilaksanakan secara berselang-seli sepanjang Syawal. Yang meninggalkan puasa tanpa uzur syar'i. Artinya bukan sebab dia sakit, bukan sebab kalau dia perempuan, bukan sebab dia haid, tapi memang dia ini malas untuk berpuasa. Orang sebegini wajib dia mengqadha puasa dahulu, maka selepas itu barulah dia melakukan puasa enam. Orang yang meninggalkan puasa disebabkan oleh adanya uzur syar'i, seperti perempuan yang datang haid ataupun orang yang sakit, maka orang sebegini mengikut para ulama menyebutkan bahawa dia boleh melakukan puasa enam dahulu. Puasa enam dahulu, barulah dia mengqadha puasanya. Selain mendapat pahala dan keberkatan, amalan berpuasa enam juga merupakan bukti ketaatan kepada sunnah Rasulullah. Baginda sendiri berpuasa enam pada bulan Syawal dan menasihatkan umatnya untuk melakukannya. Dengan mengikuti sunnah baginda, kita dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan meningkatkan kesedaran terhadap ajaran agama Islam. Islam menuntut umatnya sentiasa membaca dan mendalami makna ayat-ayat suci Al-Quran tanpa meletakkan sebarang syarat serta had umur. Bagi mereka yang sudah lanjut usia, sifat malu dalam belajar sesuatu hendaklah dikikis, lebih-lebih lagi melibatkan perihal menuntut ilmu berkaitan agama. Oleh itu, umur bukanlah penghalang untuk seseorang belajar mengaji. Peluang mempelajari asas Al-Quran, Tajwid, Talaqqi dan Hafazan tersedia di Nukra Quranic Learning Center. Ditubuhkan pada bulan Jun 2016, pusat tersebut menyediakan kaedah pengajaran dan pembelajaran bersistematik serta mudah difahami. Kini pusat berkenaan sudah menerima hampir 1,400 pendaftaran. Setakat ini, support yang diberikan adalah dari segi pengajaran yang berstruktur, iaitu stages satu yang macam tadi itu, iaitu daripada asas sampailah ia peringkat talaki, bahkan di-expand lagi kepada peringkat hafazan dan tadabbur. Dan daripada itu juga memang sokongan berterusan daripada guru-guru, iaitu dari segi motivation dan penerapan nilai akhlak. Mempelajari Al-Quran menjadi satu kewajipan kepada umat Islam. Bagi yang belum lancar membaca Al-Quran, tidak ada kata terlambat untuk belajar kerana setiap orang boleh berubah untuk menjadi lebih baik. Kembali selepas ini dengan bahan berita yang lainnya. Sebagai salah satu usaha bagi penambahbaikan ke atas Treasury Accounting and Financial Information System TAFIS,
Jabatan Perbendaharaan di Kementerian Kewangan dan Ekonomi telah melaksanakan proses peralihan invoice ditukar menjadi Government Vendor Portal atau GVP pada 1 April 2024. GVP adalah portal layan sendiri atau self-service yang akan membolehkan pembekal-pembekal atau vendors yang berminat untuk menyertai sebuah harga ataupun tawaran yang dikeluarkan oleh kementerian-kementerian dan jabatan-jabatan serta menghadapkan tuntutan atau invoice setelah memberikan khidmat pembekalan atau perkhidmatan kerja kepada mana-mana agensi kerajaan. Pembekal adalah dikehendaki untuk mendaftar secara dalam talian atau online melalui laman sesawang www.tafis.gov.pn untuk mengakses GVP dan menekan ikon New Registration. Manakala bagi pembekal-pembekal yang sudah pernah berdaftar di dalam portal e-invoice adalah masih diperlukan untuk mendaftar semula di dalam GVP. Garis panduan bagi tata cara pendaftaran boleh dimuat turun melalui laman sesawang dengan menekan Icon User Guide. Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk dimuat naik bagi pendaftaran ke dalam GVP adalah seperti berikut. Salinan sijil pendaftaran syarikat, salinan penyata bank. Bagi pembekal yang memerlukan bantuan untuk mendaftar di dalam GVP, bolehlah menghadiri sesi vendor klinik yang diadakan bermula 1 April 2024 hingga 31 Mei 2024 bertempat di Bilik Mesyuarat 3, Tingkat 1, Bangunan Kementerian Kewangan dan Ekonomi semasa waktu bekerja. Bagi sebarang pertanyaan atau kesulitan semasa membuat pendaftaran, sila hubungi Pusat Perkhidmatan Pelanggan PPP melalui talian 2383444 atau dengan menghantar email ke tafis.ppp@movi.gov.pn. Radio memainkan peranan penting dalam memupuk dialog, mempromosikan kepelbagaian dan memperkasa komuniti di seluruh negara. Dalam arus modernisasi dan digitalisasi hari ini, peranan radio tidak patut dipinggirkan atau dilupakan. Siaran radio masih lagi dilihat relevan dalam konteks menyampaikan maklumat, merangkumi aspek berita semasa, rencana, keagamaan dan khidmat masyarakat. Para juruhebah atau penyampai radio juga berperanan penting agar sentiasa kreatif dan proaktif selaras dengan perubahan semasa dan perkembangan teknologi. Walaupun berhadapan cabaran dunia digitalisasi, juruhebah terus memberikan pengisian rancangan yang terbaik seiring dengan platform penyebaran maklumat yang lain. Wajah DJ ini kerana kalau dulu kita penuh dengan imajinasi, ya, oh suaranya begini jadi wajahnya begini, tapi sekarang ia dapat dilihat secara live menerusi TikTok ataupun kadang-kadang mereka live di Instagram dan juga muncul di kaca TV selaku presenter TV. Itulah kehebatan juru-juru hebat sekarang. Kata orang relevan dengan teknologi masa kini. Kita sentiasa berusaha untuk berjalan seiring dengan teknologi yang ada sekarang. Jadi apa yang radio lakukan pada ketika ini untuk sentiasa para pendengar itu tetap dekat dengan kami ialah dengan kami bersahabat dengan teknologi tersebut. Kami cuba untuk mendekati masyarakat pendengar kami ini dengan approach mereka dengan games yang ataupun interaktif lah, contoh segmen-segmen yang fun dan juga dekat di hati masyarakat serta sesuatu yang relate dengan pendengar. One of the main challenges that Radio Brunei is facing is the evolution of digital technology. With that, of course, comes many competition. And we have to be always on our game and be able to provide information immediately to members of the public and also local content. Currently for the trend now, we're going online everywhere, but I think we still have a potential as being a radio station by producing more creative programs, being informative and accurate. Event organizer atau penganjur acara merupakan kerjaya yang bergerak menumpukan pada pengurusan bagi memberikan setiap pengusaha atau perniagaan dari awal sehingga akhir majlis atau aktiviti yang diadakan.
3V Technologies adalah salah sebuah syarikat yang mendirikan khidmat tersebut. Sejak penghujung tahun 2022, 3V Technologies berjaya menganjurkan 12 acara. Hazimah Jalil seterusnya melaporkan. It's all about pop-ups, membuat macam area untuk small businesses to support local enterprises untuk validate mereka punya market and to test out mereka punya products and services lah. And then it creates an exposure and awareness to their products juga. So at the end of the day, kami target kami untuk menolong small businesses and local enterprises lah. Penubuhan 3V Technologies pada Disember 2022 bertujuan untuk membantu pengusaha kecil dan tempatan dalam mengembangmajukan perniagaan mereka agar lebih mudah dicapai pelanggan. Mula-mula start, we didn't have any prior experience dalam event management, tapi hati kami, our own values is untuk menolong small businesses sama local entrepreneurs, local products and services so that in the future boleh menaikkan value in terms of memajukan negara kita ini sendirilah sama hati perniagaan sama usahawan itulah. Kami, we are more towards sustainability lah. That's why awal-awal our niche ini 3V is all about thrifting. Tapi we want to diversify it supaya not just thrifting but small businesses like cafes, orang yang jual merchandise. Dengan penglibatan anak-anak muda dalam perniagaan seumpamanya, 3V Technologies yakin dapat membimbing mereka untuk lebih berdikari, berusaha dan berani menceburkan diri dalam apa jua bidang selain bersaing secara sehat. Hazimah Jalil melaporkan untuk Berita RTB. Orang ramai terutama para peminat seni lukis masih berpeluang untuk mengunjungi pameran seni lukis bertema Langkah yang sedang berlangsung di Creative Space Art Gallery and Studio Kampung Sengkurong. Pameran yang didirikan selama sebulan dihasrat untuk memberi inspirasi kepada para pelukis tempatan yang sudah lama bergiat agar terus menghasilkan karya selain menjadikannya sebagai pencetus semangat bagi para pelukis muda. Pameran seumpamanya dihasilkan oleh seorang pelukis tempatan yang mengekspresikan niatnya dalam lukisan melalui percubaan menggunakan pelbagai medium dan perspektif. Matlamatnya untuk menggambarkan imej yang penuh dengan tekstur dan warna. Lebih 80 karya genre abstrak dan portret dipamerkan dan dijual dengan harga lebih RM100 hingga lebih RM4,000 kecuali portret-portret khas. Pameran dibuka pada setiap hari Selasa hingga Ahad mulai 11 pagi sehingga 5 petang, manakala pada hari Jumaat dibuka mulai pukul 3 hingga 6 petang. Sukan 13 kategori dipertandingkan pada pertandingan pencak silat jemputan Sekolah Sukan 2024. Majlis perasmian pertandingan berlangsung kemarin di Dewan Serbaguna Sekolah Sukan Kampung Pulai. Pertandingan anjuran sekolah sukan dirasmikan oleh Pengiran Haji Abdul Karim bin Pengiran Haji Matasan yang dipertua Persekutuan Pencak Silat Kebangsaan Negara Brunei Darussalam Persib. Antara kategori yang dipertandingkan seni tunggal lelaki dan wanita, seni regu lelaki dan wanita serta kategori tanding lelaki dan wanita. Pertandingan akan berakhir esok.